Indahnya mendengar cerita tentang tanah kelahiranku, Kabupaten Padang Lawas Utara, atau yang akrab disebut Paluta, sebuah daerah yang dihiasi dengan adat istiadat dan budaya yang merajut setiap detail kehidupan penduduknya. Perkenalkan, nama saya Sofi Andi Tambunan, usia saya 14 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Bagas Kodam, rumah tradisional yang menjadi monumen kejayaan masa lalu, berdiri tegak menceritakan kisah-kisah dari zaman dahulu. Dulu menjadi tempat tinggal raja, kini menjadi saksi bisu perubahan zaman. Namun, Paluta bukan hanya tempat sejarah dan budaya. Daerah ini juga dipenuhi dengan keindahan alam yang mempesona. Cek dan Gunung Tua Jaya, Danau Tasik dan air terjun sekitar adalah beberapa permata alam Paluta yang menambah warna pada kanvas indah ini. Mengunjungi Paluta adalah seperti membuka buku cerita yang penuh dengan kisah, petualangan dan pesona yang tak ada habisnya. Dari hamparan rumput hijau yang menyejukkan mata, hingga panorama senja di Danau Tasik yang mempesona, semua itu menjadi bagian dari cerita yang terkenalkan pada setiap penerbangan. Kuliner khas Padang Lawas Utara yang begitu istimewa. Ikan mas yang dibakar, dibumbui dengan kayu balaka, andaliman, dan rotan muda. Rasa yang khas menyatu dengan sejarah dan budaya. Kholat, kekayaan kuliner Sumatera Utara yang memikat. Saya Selvi Amri Tambunan, siap menjadi Putri Remaja Sumatera Utara tahun 2024. Horas, horas, horas.